Selamat datang kembali guys di Arto Sketchup Arto Distribution. Hari ini kita akan mereview produk dari Defender yang mengklaim ada tagline-nya Basket Border Tools. Ini dia, ini produknya. Tagline-nya Basket Border Tools. Langsung kita buka aja kali ya. Di sini ada tulisan keterangan. Fiturnya ada ini yang mempermudah buat masang nut ya. Terus ini dia ada buat mudahin masang wheels atau masang bearing. Bisa dilepas. Terus ini ada satu lagi di sini, dia bisa buat bentar, kita buka dulu guys. Di sini buat ngelubangin grip tab. Ini buat nut ya. Mau ada kunci L maupun kunci bintang. Terus ini ada apa? Grinder kali ya. Buat apa? Bikin garis di grip tab tuh kalau kita mau bikin grip tab. Terus ini ada fungsi uliran buat yang tracknya, axle-nya udah ulirannya udah mulai tergerus, nggak bisa buat masukin nut, ini bisa diulir ulang. Nah, di sini ada buat basing, buat nut, buat axle nut. Langsung kita coba aja kali ya fungsi-fungsinya. Dari ini dulu. Yang paling menarik dari ini kan ini, fungsi ini. Dia ada dari kiri, dari kanan. Kita coba. Soalnya buat ngendorin lebih enak. Kalau buat ngendorin kita pakai yang L ya. Nah, tinggal gini aja. Nggak perlu susah-susah. Sangat mudah bukan? Memang begini fungsinya. Kalau buat ngencengin, ya udah lepas ya. Sangat gampang dan lebih cepat sih. Soalnya nggak perlu kita capek-capek muter-muter gini kan, biasanya bikin capek pergelangan tangan. 25 kalau nggak salah. Sangat gampang. Nah, kita coba lagi buat fungsi tambahannya tadi kan ada ini kan. Ini yang buat melubangin kita nggak usah pakai ya, soalnya kita nggak masang papan. Yang kita coba buat ini, melepas bearing. Ini kan bisa buat melepas bearing ataupun masang bearing kan. Kita coba buka dulu ya. Nah, kalau ini nggak ada fungsi praktis ini, harus muter emang. Nah, kita lepas duluan. Terus kita pasang ini, yang buat ini kan tinggal masukin aja, ceklek. Kita buka, tinggal kita gini. Sorry, jatuh guys. Harus lebih hati-hati ya. Dia nggak lepas, masih kokoh di sini kan. Kita buka lagi. Nah, enak guys, lebih gampang. Terus kita pasang lagi. Ya, kita cuma nge-review ya. Kita ngetes fungsi-fungsi ini tuh apa, bekerja dengan benar nggak sih? Kita tutup aja. Jadi lebih gampang ya, soalnya ya emang fungsi skateboarder tuh ya memudahkan skateboarder dalam memasang part-part skateboardnya lah. Nama juga skateboarder tuh. Terus kita pasang lagi seperti biasa ya. Ya sudah, kita pasang dulu ya. Terus kita bahas sama tentang ini. Pasang. Yes. Terlalu kenceng. Hati-hati ya. Kalau masang jangan terlalu kenceng, nanti masuk. Dipasin aja. Dah. Aman kan ini papannya, lebih enak kan. Sekarang kita bahas ya ini. Ini setelah kita coba review terus percobaan langsung, ini pun dengan putaran yang ekstrim pun nggak masalah sebenarnya kan. Menurutku gimana ya, ini jadi enak banget sih. Kalau kita misalnya mau nge-skate, kita buru-buru mau skate gitu kan, ini memudahkan banget sih. Soalnya ini kalau kita
papan baru nih, ganti track, kita tinggal gampang gampang lepasin papannya gitu loh. Saya ada fungsi ini. Oh, ini. Teknologi precision file double cut medium file or for a smooth grip tap edge. Oh, ini yang ini, sorry. Ya ini yang ini. Terus mana ya? Oh, screwdriver. Namanya screwdriver. Brutal. Nah, itu ya. Jadi ini teknologinya. Jadi gampang, kita nggak usah capek-capek. Biasanya lepas nut itu bikin keringetan. Hal yang paling capek dalam masang skateboard sih menurutku masang nut ke papan, nyambungin track sama ke papan itu. Terus ini dengan harga terjangkau berapa? 225. Request review apalagi komen di bawah ya guys. Dan mungkin sekian ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe mungkin biar Arthur di channelnya berkembang terus lah. Tuh. Itu aja guys, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.